Pernyataan itu disampaikan Hovifa usai menghadiri acara Harlah ke-78 Muslimat NU di Gelora Bung Karno. Hovifa menyebut permohonan nonaktif disampaikan karena ia akan menjadi juru kampanye nasional tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Sudah curiga. Tapi kan Ibu Ketua, mestinya tim masuk tim pemenangan. Besok insya Allah baru masuk TKN kawan-kawan. Jadi saya menyampaikan nanti malam saya akan menyampaikan surat kepada PBNU untuk nonaktif karena saya juga salah satu ketua PBNU. Jadi insya Allah mulai besok saya nonaktif.